Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang apabila mengajak kepada majlis ilmu, apabila mengajak saudaranya untuk berbicara mengenai ilmu, mengenai Al-Quran dan Sunnah, mengenai agama Allah, maka salah seorang sahabat tersebut mengatakan dengan bahasa beliau, ta'ala nu'minu sa'ah, mari kita beriman sejenak, mari kita beriman sejenak. Yang beliau maksud, mari kita menambah iman sejenak saja, yaitu dengan mengkaji perkataan Allah, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita menambah keimanan sejenak. Karena memang ma'asyiral muslimin, di antara cara untuk bisa menambahkan keimanan di dalam hati seorang hamba, yaitu mengingat perkataan Allah, mengingat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena iman kadang luntur, kadang berkurang. Di saat seorang laki-laki dituntut untuk keluar dari rumahnya mencari nafkah, berbaur hidup di suasana penuh maksiat, maka pada saat tersebut iman seseorang mulai tercemari. Imannya berkurang. Dia terpaksa untuk keluar mencari nafkah buat anak dan istri. Sementara lingkungan di luar rumahnya penuh dengan keramaian, kemaksiatan, dan kemungkaran-kemungkaran. Maka laki-laki seperti ini butuh untuk kembali membenahi imannya, meningkatkan imannya, dan diantara caranya yaitu dengan menuntut ilmu, menghadiri majlis ilmu. Makanya para sahabat, atau salah seorang diantara para sahabat mengatakan, tatkala mengajak ke majlis ilmu, mari kita menambah iman sejenak. Karena dengan majlis ilmu tersebut iman seorang hamba diharapkan
bisa bertambah dan bertambah. Kembali dia mengingat kehidupannya. Kembali dia mengingat jati dirinya seorang hamba yang diciptakan oleh Allah tanpa dia lupa akan hakikat dirinya. Bahwasanya dia diciptakan bukan untuk suatu yang sia-sia. Dia diciptakan untuk suatu pertanggungjawaban nantinya. Kita semua diciptakan untuk suatu pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghadiri majlis ilmu, dengan datang mendengar perkataan Allah dan perkataan Rasulullah, maka diharapkan kita kembali bisa memperbaiki diri kita, menambah keimanan kita. Makanya ma'asyiral muslimin, para penuntut ilmu, para penuntut ilmu merasakan, dan ini bukan cuma diucapkan oleh satu atau dua orang. Para penuntut ilmu merasakan tatkala lama tidak hadir di dalam majlis ilmu, dia merasakan kegersangan di dalam dirinya. Dia butuh kepada majlis ilmu. Dan ini dirasakan oleh para penuntut ilmu. Tapi apabila diri kita, ikhwan sekalian azzakumullah, tidak belajar di rumah, tidak menuntut ilmu dan tidak datang ke majlis ilmu, tapi kita malah merasakan tenang, tidak ada sesuatu yang kurang, maka segera kita melihat diri kita, penyakit apa yang lagi menghinggap di dalam diri kita, di dalam batin kita. Karena makanan daripada hati, makanan daripada hati yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haus, maka bertanda tubuh kita butuh kepada minuman. Kita lapar, maka bertanda badan kita, perut kita butuh kepada makanan. Dan begitu juga kalau seandainya hidup kita gersang, maka dia butuh kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya makanan daripada hati, makanan daripada ruh seorang insan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati-hati tersebut akan menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini, sebagaimana biasa, sebagaimana yang tertera di dalam jadwal, kajian pertama kita yaitu kajian kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah. Kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu at-tauhid wa anwa'uhu, tauhid dan pembagian-pembagiannya. Di sini kita akan mempelajari apa makna daripada tauhid. Apakah tauhid kita telah benar ataupun bukan? Tauhid secara bahasa, dia adalah masdar daripada kata-kata wahada, yuwahhidu tauhidan. Artinya, menjadikan satu atau mengesakan. Ini makna tauhid. Satu-satunya. Menjadikan satu-satunya. Apa yang dijadikan satu-satunya yaitu Allah. Di at-tauhid, kata pengarang buku kita Syekh Jamil Zainu, Muhammad bin Jamil Zainu, salah seorang ulama yang bermukim di kota Mekah, pengajar Darul Hadis di kota Mekah, dan beliau pada bulan Ramadan juga memiliki majlis di Masjidil Haram Mekah, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah allati
khalaqallahul alama li ajliha. Tauhid yaitu menunggalkan Allah dengan beribadah. Lihat. Menunggalkan Allah dengan beribadah yang Allah menciptakan alam semesta ini dikarenakannya. Jadi makna tauhid bukan cuma pengakuan saya hanya menyembah Allah saja. Tapi di dalam beribadah kita harus menjadikan ibadah kita tertuju hanya kepada Allah. Disebabkan hanya karena Allah. Teruntuk hanya untuk Allah. Ini makna tauhid. Harus ada kata-kata mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Kata-kata di dalam beribadah ini di sini yang sering ditinggalkan oleh manusia. Seorang dukun umpamanya mempunyai beberapa peliharaan. Biasanya kalau peliharaan dukun apa? Syaitan. Memelihara syaitan. Setiap hari dia memberikan sesajen kepada syaitan-syaitan tersebut. Menyembelih ayam. Menyembelih korban buat syaitan-syaitan tersebut. Dan ini adalah kesyirikan. Karena menyembelih hewan adalah ibadah. Harus tertuju untuk Allah. Harus karena Allah. Gak boleh menyembelih karena syaitan-syaitan. Nah, di sini dia beribadah bukan hanya kepada Allah, tapi kepada syaitan-syaitan tersebut. Beribadah kepada syaitan. Lalu sang dukun tersebut yang jelas-jelas telah jatuh kepada kesyirikan, mengatakan, saya hanya nyembah Allah. Saya enggak nyembah jin-jin tersebut. Saya tetap mentauhidkan Allah. Allah satu-satunya yang saya sembah. Ini lihat. Di sini, kenapa sang dukun tersebut salah di dalam permasalahan ini? Karena dia tidak memahami definisi tauhid dengan benar. Karena tauhid maknanya harus mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Bukan cuma keyakinan siapa yang Anda sembah Allah. Bukan cuma itu, tapi dalam beribadah. Betulkah ibadah Anda tertuju dan karena Allah semata atau bukan? Atau bukan? Sebagian kaum muslimin, kalau tidak mayoritas dari kalangan kaum muslimin, berdoa meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, sembuhkan penyakit saya. Ya Rasulullah, sehatkan badan saya. Mereka pergi ziarah ke kuburan Nabi di Masjidil Nabawi. Di sana di depan kubur mereka berdoa, kiblat di belakangi, kuburan dihadapkan. Berdoa minta kepada Rasulullah, ngadap, jelas-jelas ngadap ke kubur. Ya Rasulullah, tolong anak saya lulusin kuliahnya. Ya Rasulullah, sehatkan badan saya, lapangkan rezeki saya. Tatkala kita katakan, Pak, Bu, itu hukumnya haram. Beribadah harus hanya kepada Allah. Berdoa adalah ibadah, harus kepada Allah. Itu syirik. Apa jawabannya? Saya enggak nyembah Rasulullah. Saya nyembah Allah. Tapi saya cuma berdoa kepada Rasulullah. Ini salah. Ini lihat. Perhatikan. Karena mereka tidak mendudukkan makna tauhid dengan benar. Definisi tauhid dengan benar. Harus ada mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Sekarang kalau seandainya kita lihat fenomena kesyirikan yang ada di umat kita, dalam umat Islam. Di negeri kita, negeri Islam. Sangat banyak sekali. Berapa banyak orang membangun rumah. Mereka nyembelih ayam terlebih dahulu. Buat penghuni daerah tersebut. Syirik. Berapa banyak kaum muslimin menyembelih hewan tatkala mereka membangun jembatan. Syirik. Penyembelihan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Berapa banyak kaum muslimin yang berdoa meminta kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah, baik kepada jin, kepada syaitan, kepada malaikat, ataupun kepada nabi. Tiap sore sebelum maghrib kita dengar, telinga kita mendengar seruan-seruan, seruan syirik. Menyeru kepada selain Allah. Ya Rasulullah. Benar apa tidak? Seruan syirik. Berdoa menyeru kepada selain Allah. Sementara Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Serulah kepadaku. Allah tidak pernah mengatakan serulah kepada Rasulku. Tidak pernah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini makna tauhid. Dan tauhid dia adalah fitrah. Dia adalah hukum asal. Hukum asal manusia yaitu mentauhidkan Allah. Karena asal usul manusia yaitu Nabi Adam. Mereka mentauhidkan Allah. Beliau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum asal manusia mentauhidkan Allah. Jadi tidak boleh manusia dipalingkan dari asalnya. Sebagaimana kebatilan tokoh, kebatilan Aristoteles, CS, dan yang lain-lainnya, dan penganut-penganutnya, dan budak-budaknya, yang memunculkan dan memasyhurkan keyakinan apabila seseorang ingin mentauhidkan Allah dengan benar, maka buang terlebih dahulu seluruh keyakinan yang ada dalam benaknya, kemudian baru dia mencari kebenaran. Ini yang diajarkan di universitas-universitas di negeri kita. Buang dulu keyakinan, bersihkan dulu, buang, semuanya buang. Kemudian baru mencari kebenaran. Atau dalam istilah mereka baru mencari Tuhan. Masya Allah. Sempat di saat dia buang pemikirannya, datang malaikat maut menjemput ajalnya. Mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah. Tidak boleh. Hukum asal manusia dia adalah fitrah. Fitrah di atas tauhid. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Naluri manusia, dia menuntun dia untuk yakin bahwasanya alam semesta ini, langit dan bumi, bintang-bintang yang berjalan, subhanallah, tapi tidak ada tabrakan. Bumi yang tenang, mesti ada yang mengaturnya. Mesti ada yang menciptakannya. Sekarang jumlah umat manusia sekian miliar. Mesti manusia yang banyak ini bermuara kepada dua orang. Laki-laki dan perempuan. Mesti. Manusia yang miliaran sekarang ini mesti asal-usulnya dua orang. Laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan inilah Nabi Adam dan Nabi dan Hawa. Dan mesti ada penciptanya. Mesti ada pencipta. Jadi fitrah manusia meyakini ada sang pencipta langit dan bumi. Ada Allah. Ruh kita. Nyawa kita. 100 tahun yang dulu. Di mana berada ruh kita? Tatkala kita diwafatkan nantinya kemana ruh kita pergi? Ini adalah suatu keyakinan mutlak bahwasanya Allah itu ada. Itulah fitrah. Mentauhidkan Allah. Dan mesti yang menciptakan tersebut mesti satu. Mesti satu. Yang mengatur alam semesta ini mesti satu. Tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya di dalam alam semesta ini, kalau seandainya di langit dan bumi ini, ada ilah-ilah selain Allah, maka akan rusak langit dan bumi ini. La fasadata. Maka akan rusak langit dan bumi. Makanya apabila di suatu tempat ada dua pemimpin, maka tidak akan mungkin bisa memimpin dengan baik. Mesti harus ada seseorang yang berada di atasnya sendirian.
Begitu juga alam semesta, mesti satu. Itu fitrah manusia. Gak ada pemimpin yang berkuasa mengatur angin, yang berkuasa kebaikan, pemimpin kejahat. Tidak. Pencipta langit dan bumi satu, itu dah fitrah. Ini fitrah manusia. Dan sebagaimana juga manusia difitrahkan mengatakan Allah berada di atas. Fitrah. Allah berada di atas. Itu fitrah manusia. Ini fitrah yang manusia diciptakan di atasnya. Mengatakan Allah berada di atas. Bukan di mana-mana. Tatkala fitrah ini dirusak, diracun oleh syubhat, makalah fitrah tersebut rusak. Adapun hukum asalnya fitrah manusia mengatakan Allah berada di atas. Makanya tatkala seorang hamba berdoa, kemana dia memohon? Tatkala kita berdoa kepada Allah, kemana arah doa kita, jiwa kita itu mengarah menuju kemana? Ke atas. Meminta dikabulkan dari yang di atas. Fitrah. Bukan yang di mana-mana. Makanya tatkala seseorang berdoa, dia berdoa memohon dengan tangan seperti menampung. Meminta. Dan telapak tangan tersebut dia hadapkan kemana? Ke atas. Makanya bukan ke samping. Ke belakang. Meminta kok tangannya ke belakang. Sebagaimana di antara manusia apabila minta kepada saudaranya, dia ngadepin tangannya kepada tempat yang dia minta. Beriin saya pena, ngadepin ke sana. Gak mungkin mintanya ke sana, tangannya ke sini, beriin saya pena. Gak mungkin. Itu fitrah, naluri manusia minta kepada yang di atas. Ini fitrah yang belum dicemari, fitrah yang belum diracun. Dan banyak dalil-dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari perkataan para sahabat, perkataan keempat-empat imam, mengatakan Allah berada di atas. Ini fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam buku kita, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي يُوَحِّدُونِي فِي الْعِبَادَةِ وَيُفْرِدُونِي فِي الدُّعَاءِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, إِلَّا kecuali, لِيَعْبُدُونِ untuk mengibadatiku. Akunya mesti ada di sana. Asal katanya, لِيَعْبُدُ. Kemudian ditambah nun, dihilangkan ya-nya. Asal katanya, liya'buduni. Itu asal katanya dalam bahasa Arab. Ninya panjang. Liya'buduni. Tapi dihapuskan, jawazan. Dihapuskan, berubah menjadi liya'budun. Untuk mengibadatiku. Aku satu-satunya, bukan yang lain. Makanya makna di sini, kata pengarang buku kita, yuwahhiduni fil ibadah. Mentauhidkanku di dalam beribadah. Wa yufriduni fid du'a. Dan menjadikan aku satu-satunya di dalam berdoa. Surat Adz-Dzariyat. Makanya ma'asyiral muslimin, ayat ini jelas mengatakan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk mereka mengibadati Allah satu-satunya. Mereka mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Ini tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Ini sebabnya Allah menciptakan jin dan manusia, menciptakan alam semesta. Dan di sini terdapat bantahan terhadap sebagian manusia yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi ini disebabkan karena Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Keyakinan batil. Atau dalam bait syair mereka mengatakan laulaka laulaka ma khalaqtul aflak.
atau ma khuliqal aflak. Kalaulah bukan karenamu, ya Muhammad, kalaulah bukan karenamu, maka niscaya tidak akan diciptakan alam semesta ini. Ini perkataan dusta, batil, bertentangan dengan Al-Quran, perkataan Allah. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, untuk ma'ibadatiku. Ini tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Untuk ma'ibadati Allah satu-satunya. Untuk ma'ibadati Allah satu-satunya. Bukan untuk karena Nabi Muhammad, tidak. Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang mulia, dan beliau adalah seorang hamba. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pengarang buku kita melanjutkan, wa anwa'u at-tauhidil atiyah ma'khudhatun minal Qur'anil Karim. Dan macam-macam tauhid berikut ini diambil dari Al-Qur'anil Karim. Bahwasanya tauhid memiliki beberapa pembagian, dan pembagian tersebut bersumber dari Al-Qur'an. Kesimpulan daripada Al-Qur'an. Apabila seseorang mentelaah Al-Qur'an, maka dia akan menemukan tauhid terbagi tiga. Apa tauhid yang pertama? Pembagian tauhid yang pertama, yang pertama itu tauhidur Rabb. Tauhidur Rabb, atau sebagian para ulama menamakannya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini diambil dari kata-kata Rabb itu sendiri. Rabb artinya yang mencipta, yang memelihara, yang menjaga, yang mendidik, yang membina, itu Rabb. Huwa al-i'tiraf bi anna Allah huwa ar-Rabb wal Khaliq. Yaitu pengakuan bahwasanya Allah ialah Rabb dan pencipta. Jadi tauhid rububiyah ini yaitu mengimani Allah yang maha mencipta, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha kuat, Allah yang maha, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Ini tauhid rububiyah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, tauhid rububiyah ini belum cukup. Belum cukup memasukkan seseorang ke dalam sorga. Belum cukup menyelamatkan seseorang dari neraka. Wa qad i'tarafa bihadzal kuffar wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Dan kaum kafir mengakui tauhid ini dan mereka tidak termasuk daripada Islam. Dan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi orang-orang kafir Quraisy, kakek Nabi siapa kakek Nabi? Abdul Muttalib. Paman Nabi, Abu Talib. Abu Jahal, Abu Lahab, ngaku dengan tauhid rububiyah. Ngaku mereka, Allah maha mencipta, ya. Silakan buka surat Al-Mu'minun. Ayat 85 dan selanjutnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, mayakulun Allah. Jika seandainya engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ngaku. Ngaku mereka. Tidak cukup buat mereka masuk ke dalam Islam. Rasulullah tetap memerangi mereka. Walaupun mereka telah bertauhid dengan tauhid rububiyah. Dengan tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah saja tanpa tauhid-tauhid yang lainnya, itulah tauhidnya Abu Jahal, itulah tauhidnya Abu Lahab. Itulah tauhidnya Abu Jahal, itulah tauhidnya Abu Lahab. Bahkan itu adalah tauhidnya juga Iblis. Iblis mengaku Allah maha mencipta. Allah berfirman dalam Al-Quran, Iblis memanggil Allah dengan kata-kata Rabb. Rabbi bima aghwaytani, ya Rabbku, sebagaimana engkau telah menyesatkanku, maka aku akan sesatkan anak keturunan Adam. Iblis memanggil Allah dengan kata-kata Rabb.
yang maha mencipta. Berarti iblis ngaku. Iblis ngaku. Nah, sama dengan perkataan dukun tadi. Kalau cuma pengakuan Allah satu-satunya yang dia sembah, Allah satu-satunya yang maha berkuasa, tapi perbuatannya, ibadahnya tertuju kepada selain Allah, maka tauhidnya sama dengan tauhidnya Abu Jahal, sama dengan tauhidnya Abu Lahab, sama dengan tauhidnya iblis laknatullah. Allah berfirman dalam buku kita, disebutkan dalam surat Az-Zukhruf, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallah." Jika seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka berkata, Allah. Maka sungguh mereka akan berkata, Allah, Allah yang menciptakan. Makanya paman atau kakek Rasul, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, pemimpin Bani Hashim pada zamannya, tatkala tentara Abrahah datang dari Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah. Kisahnya ma'ruf, masyhur. Raja Abrahah membangun gereja besar dengan tujuan saingan buat Ka'bah. Ingin memalingkan manusia ke gereja tersebut dan menjauhkan manusia daripada Ka'bah. Dibangun gereja besar di negerinya. Tujuan dia membangun gereja tersebut untuk menyaingi Ka'bah. Nah, niat buruk Abraha ini kedengaran sama salah seorang Arab dari kabilah Bani Hashim. Malam harinya diberakan itu gereja. Diberakan sama dia. Dia buang kotorannya di sana. Marah besar Abraha. Ini pelecehan. Akhirnya dia bersumpah, saya akan membawa pasukan dan saya akan hancurkan Ka'bah. Akhirnya dia bawa pasukan besar, dia bawa gajah, pasukan bergajah. Allahu Akbar. Setiap daerah yang dia lewati, dia taklukkan terlebih dahulu. Lihat, begitu besarnya pasukannya sehingga tidak ada kabilah-kabilah Arab yang mampu mengalahkannya. Setiap kabilah yang dia lewati, dia taklukkan. Sampai akhirnya dia mendekati Mekah. Begitu mendekati Mekah, sebagaimana biasa sebelumnya, seluruh onta, seluruh kambing, ternak, masyarakat, penduduk setempat diambil. Termasuk yang diambilnya adalah onta-onta miliknya Abdul Muttalib. Onta-onta miliknya Abdul Muttalib. Begitu Abdul Muttalib datang, mendengar onta-ontanya diambil oleh Abraha. Onta-onta yang digembala di luar kota Mekah diambil oleh Abraha, dia datang. Dia temui. Datang dengan wibawa. Kewibawaannya menyebabkan Abraha ini dengan izin Allah menghormati Abdul Muttalib. Padahal tujuan kedatangannya ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah yang pemimpinnya di sana adalah Abdul Muttalib. Begitu datang, Abdul Muttalib langsung mengutarakan niat kedatangannya, bahwasanya saya datang ke sini ingin minta onta saya. Abraha heran. Anda minta onta, sementara yang saya ingin hancurkan adalah rumah ibadah Anda, tempat Anda yang Anda agungkan. Kata Abdul Muttalib, saya Rabbul Ibil. Saya adalah Rabbul Ibil. Adapun rumah, adapun Ka'bah, dia memiliki Rabb yang tersendiri. Apa arti Rabbul Ibil? Saya hanya pemilik unta. Adapun Ka'bah ada pemiliknya. Siapa yang dia maksud? Allah. Pengakuan. Lihat, pengakuan Allah Maha Mencipta. Saya pemilik unta. Saya datang ke sini minta unta. Karena saya punya unta. Akhirnya diserahkan untanya sama Abraha. Kemudian Abraha melanjutkan perjalanannya. Penduduk kota Mekah lari, tunggang-langgang naik ke atas bukit. Mereka cuma menonton di atas bukit, karena Ka'bah berada di lembah, dataran rendah. Mereka naik ke atas bukit. Sebelum Abdul Muttalib meninggalkan Ka'bah, dia pegang pintu Ka'bah dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah.
rumah ini adalah rumahmu. Pengakuan. Lupa pada saat tersebut, pada saat sempit, pada saat terjepit, dia lupa sembahan-sembahan selain Allah. Dia lupa pada berhala-berhala selain Allah. Lupa semuanya. Dia meminta satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini rumah-rumahmu. Kemudian setelah itu dia lari. Tidak lama setelah itu barulah datang burung ababil, sebagaimana kisah yang masyhur diterangkan dalam surat Al-Fil. Datang burung ababil dan menghancurkan tentara Abraha tatkala mereka berada di lembah Muhaisir. Lembah Muhaisir ini tempatnya sekarang dekat Mina. Mina. Jadi Abrahanya belum masuk kota Mekah. Masih di Mina. Di Mina dihancurkan. Dihancurkan mereka. Dihujani dengan hujan batu oleh burung-burung tersebut. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala saya masih kecil, saya dibawa oleh nenek saya diperlihatkan kotoran-kotoran gajah di Wadi Muhaisir tersebut, di lembah tersebut. Padahal gajah gak hidup di negeri Arab. Nih buktinya. Masih meninggalkan bekas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan bagi seseorang yang melewati lembah tersebut untuk berjalan bergegas. Segera. Tidak boleh berlama-lama di sana. Dan ini ada di daerah dekat Mina. Jadi kalau seandainya ada yang berangkat haji, ingat lembah yang dinamakan lembah Muhaisir. Wallahu ta'ala alam. Kesimpulan ma'asyiral muslimin, orang-orang kafir, mereka mengakui keberadaan Allah. Mereka mengakui Allah maha berkuasa, Allah maha mendengar, tapi mereka tidak masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena ibadah mereka masih tertuju kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tertuju kepada selain Allah. Jadi tauhid bukan cuma pengakuan, tapi dia berwujud di dalam ibadah kita keseharian. Wallahu ta'ala alam. Ini tauhid yang pertama. Tauhid yang kedua yaitu tauhid al-ilah. Tauhid al-ilah. هو توحيد الله بأنواع العبادات المشروعة كالدعاء والاستعانة والطواف والذبح والنذر وغيرها وهذا النوع هو الذي جحده الكفار وكانت فيه الخصومة بين الأمم ورسلهم منذ نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Tauhid yang kedua yaitu tauhid al-ilah, atau dinamakan juga dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu mentauhidkan Allah dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang disyariatkan. Jadi mentauhidkan Allah bukan cuma pengakuan di sini. Kalau pada tauhid sebelumnya pada pengakuan, kalau di sini dalam bentuk ibadah. Sudahkah ibadahnya hanya karena Allah? Tertuju kepada Allah? Disebabkan hanya mencari ridha Allah ataupun bukan? Ataupun bukan. Sebutkan segala macam jenis ibadah. Banyak. Menyembelih, salat, puasa. Hanya karena Allah. Bernazar. Haji. Nah, berarti kalau seandainya seseorang yang haji. Tapi di dalam hatinya niatnya bukan karena Allah semata. Tapi ada untuk karena yang kedua, karena kampanye. Ingin disanjung oleh manusia, maka timbul persekutuan. Timbul persekutuan. Karena Allah, ya, karena ingin mendapatkan sanjungan, ya juga. Itulah persekutuan, itulah kesyirikan. Seseorang menuntut ilmu.
harus karena Allah semata, bukan karena ada tujuan-tujuan lainnya. Apabila karena tujuan Allah semata, maka Allah akan berkahi dia dalam menuntut ilmu. Kalau seandainya ada tujuan-tujuan yang lainnya, maka Allah maha kaya daripada dirinya dan daripada tujuannya. Seseorang sholat, dan saya sering mencontohkan, seseorang sholat Allahu Akbar, sholat sambil malas-malasan. Sholat di masjid sambil malas-malasan. Gak lama kedengaran suara motor mertua datang. Ternyata sang mertua masbuk. Begitu mertua masuk masjid, langsung dibenerin sholatnya seperti seseorang yang khusyuk. Allahu Akbar. Khusyuk ibadah atau tidak? Ibadah harus karena Allah. Tapi kalau seandainya kekhusyukannya karena sang mertua, maka timbullah persekutuan. Makanya para ulama, Rasulullah SAW juga menerangkan bahwasanya riya termasuk syirik. Walaupun dia adalah syirik kecil. Riya syirik. Makanya jauhkan diri daripada riya ma'asyir muslimin. Walaupun riya dia adalah syirik kecil, tapi dosanya besar. Tapi dosanya besar. Dan para ulama selalu mengingatkan, sering seorang hamba meninggalkan dosa-dosa besar seperti zina, seperti mencuri, seperti minum khamar. Sementara di suatu sisi dia mencelupkan dirinya di dalam dosa besar riya siang dan malam, pagi dan sore. Na'udzubillah. Sering seorang hamba menjauhkan dirinya dengan sejauh-jauhnya daripada dosa besar, minum khamar, berjudi, mencuri, berzina dan sejenisnya. Tapi di sisi yang lain, dia mencelupkan dirinya dalam dosa besar riya siang dan malam, setiap saat, pagi dan sore. Subhanallah. Lihat alangkah ruginya kita kalau seandainya ibadah kita bukan karena Allah semata, tapi karena riya. Kita kadang mampu menahan hidup miskin demi tidak mencuri, demi makan makanan yang halal. Tapi kenapa kita sering melakukan dosa beribadah bukan karena Allah semata? Jatuh kepada dosa besar riya. Jadi riya ma'asyiral muslimin, walaupun dia syirik, ada kecil di ujungnya, syirik kecil, tapi dosanya dia adalah dosa yang besar. Kedu'ai wal isti'anati wal tawafi wal dhabhi wal nadri wa ghairiha. Seperti ibadah, doa, minta pertolongan, tawaf, menyembelih, bernazar dan selainnya. Hadzal naw'u huwa alladhi jahadahu al-kuffar. Tauhid. Inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Diingkari oleh orang-orang kafir. Wa kanat fihi al-khusumah bainal umami wa rusulihim mundu Nuhin alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam tauhid inilah tegaknya permusuhan antara umat-umat dan rasul-rasul mereka semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai akhir zaman. Waqad hatta al-Qur'anul Karim fi aktsari suwarihi alaihi wa ala du'a'i Allah wahdahu. Fa fi suratil Fatihah naqra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma'naha nakhussuka bil 'ibadah fa nad'uka wahdahu ولا نستعين بغيرك وتوحيد الإله يشمل إفراده في دعائه والحكم بقرآنه والاحتكام إلى شرعه وكله داخل في قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. Dan القرآن الكريم telah mengajak pada beberapa surat daripada Al-Quran untuk berdoa kepada Allah satu-satunya.
Di dalam surat Al-Fatihah kita selalu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami mengkhususkan ibadah, maka kami berdoa hanya kepada-Mu satu-satunya dan tidak meminta pertolongan kepada selain-Mu. Dan tauhid uluhiyah ini mencakup mentauhidkan Allah di dalam beribadah, di dalam berdoa kepada-Nya, berhukum dengan Al-Qur'annya, dan kembali berhukum kepada syariat-Nya, dan semua tersebut termasuk di dalam firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sungguhnya saya adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya saya, maka ibadatilah saya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tauhid uluhiyah inilah yang sering timbul kesyirikan-kesyirikan di sana. Tauhid uluhiyah inilah yang menyebabkan terjadinya peperangan antara para nabi dengan umat-umat mereka. Tauhid, penyimpangan di dalam tauhid uluhiyah inilah yang menyebabkan Allah mengutus para rasul untuk meluruskan tauhid uluhiyah. Bukan untuk meluruskan tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita hidup di alam yang penuh dengan syirik. Maka apabila dahulu sebelum kita mengerti pernah kita jatuh kepada kesyirikan, maka kewajiban kita pada saat sekarang ini itu bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Sungguh ibadah kita, salat kita, puasa kita tidak akan diterima oleh Allah kalau seandainya kita tidak bertobat daripada kesyirikan kita. Kalau seandainya kita tidak bertobat daripada kesyirikan kita dahulunya. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Jika seandainya engkau mensekutukan Allah, batal amalan-amalanmu. Batal amalan-amalanmu. La yahbatanna 'amaluka. Seandainya dahulu pernah engkau mensekutukan Allah, fi'il madhi, lain asyrakta, engkau telah mensekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, maka niscaya akan batal amalan-amalanmu. Sampai detik sekarang ini amalan kita bisa batal, tidak diterima oleh Allah, kalau seandainya kita tidak bertobat kepada Allah dari syirikan-kesyirikan yang mungkin dahulu kita pernah melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwati fillah azzakumullah, kita masuki bagian yang kedua yaitu dari kajian kitab Sahihul Bukhari. Bab yang ke-18, bab al-adhan lil musafirin idza kanu jama'atan wal iqamah wa kadzalika bi 'arafah wa jam' wa qaul al mu'adhdhin as-salatu fi ar-rihal fi al-lailatil baridati wal matirah. Bab adhan bagi para musafir jika seandainya mereka berjamaah dan juga mendirikan iqamah. Adzan bagi seorang musafir, bagi para musafir jika mereka berjamaah. Wa kadzalika bi Arafah wa jam'. Demikian juga tatkala berada di padang Arafah dan tatkala menjamak salat. Wa qaulil muadzin, dan perkataan seorang muadzin, as-salatu fir rihal. Salat di rumah. Di saat Lailatul Baridah wal Matirah atau al Matirah, di saat malam yang dingin ataupun di saat hujan. Langsung saja kita bacakan hadisnya. Qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim. Qala haddatsana Syu'bah عن المهاجر أبي الحسن
an Zaid ibn Wahab an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل الطلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. Berkata Imam Bukhari rahimahullah telah menyampaikan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari Muhajir Abil Haytham Abil Hasan dari Zaid bin Wahab dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, maka tatkala muadzin hendak azan, Rasulullah berkata kepada muadzin tersebut, abrid. Abrid maknanya dinginkanlah, tunggu dingin. Maksudnya tunda azan. Ini secara zahir menerangkan waktu salat, salat apa? Salat duhur. Ya, tatkala Rasulullah musafir dengan rombongan, tatkala muadzin hendak azan, kata Rasulullah, tunda, tunda azannya, tunda. Abrid. Kemudian tatkala hendak azan lagi, kata Rasulullah, abrid. Sampai 3 kali. Hatta idza sawa dhillut tulul. Sehingga tatkala sama antara bayangan dengan bukit. Apa maksudnya ma'asyiral muslimin? Berarti matahari bukan cuma tergelincir lagi, tapi bayangan tersebut sudah sama panjangnya dengan aslinya. Sudah sama panjangnya dengan aslinya. Barulah kata Rasulullah, barulah muadzin tersebut azan. Kemudian Rasulullah bersabda, inna syiddatal harri min faihi jahannam. Sungguhnya terik panas berasal dari uap neraka jahannam. Berasal dari uap neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, wajibnya adzan bagi para musafir yang rombongan. Kayak yang para musafir, apabila mereka rombongan dan mereka sampai di tempat yang di sana tidak ada imam rawatibnya, maka mereka diwajibkan melaksanakan sholat berjamaah. Dan wajib salah seorang di antara mereka untuk azan. Untuk azan. Karena kita telah menerangkan bahwasanya azan hukumnya wajib bagi yang memiliki kewajiban sholat berjamaah. Faedah yang kedua, disyariatkannya untuk menunda zuhur di saat terik panas. Berjalan di atas kaidah agama kita, yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Saat terik panas, apalagi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
atap Masjid Nabawi, yaitu pelepah-pelepah korma yang dibentangkan. Namanya pelepah korma, otomatis panasnya masih tetap masuk. Pasir tempat sujud panas. Karena mereka dahulu sujudnya tidaklah di atas karpet, tapi langsung beralaskan, berlantaikan pasir. Sehingga sebagian para sahabat, ada yang tatkala sujud mereka meletakkan ujung lengan baju mereka, kemudian mereka sujud di atasnya. Atau di sorban mereka. Karena saking panas. Faedah yang kedua, hukum asal adzan, dia mengikuti sholat. Hukum asal adzan, dia mengikuti sholat. Hukum asalnya begini. Jadi kapan hendak didirikan sholat, maka pada saat tersebut adzan dikumandangkan. Jadi kalau seandainya sholat zuhur umpamanya jam 12.30, maka kalau seandainya hendak melaksanakan sholat zuhur umpamanya jam 12.30, maka sebelum-sebelumnya, tidak jauh sebelumnya, dikumandangkan azan. Jadi enggak boleh azannya jam 12.30, sholatnya nanti jam 2, enggak boleh. Jadi hukum asal azan tersebut mengikuti salat, maksudnya berdekatan waktunya dengan pendirian salat. Makanya di dalam hadis ini, tatkala waktu salat sudah masuk, muadzin hendak azan, kata Rasulullah, tunda. Tunda apanya? Tunda azannya. Rasulullah SAW tidak biarkan beliau azan, kemudian salatnya nanti ditunda. Ini hukum asalnya. Kemudian kata para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kecuali kalau seandainya berada di masjid yang berada di tengah masyarakat, masjid yang berada di kampung, maka boleh seseorang azan, kemudian sholatnya dia tunda. Untuk supaya memberitahu kepada masyarakat setempat bahwasanya waktu sholat telah masuk. Berandaskan beberapa hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat Isya. Tatkala muadzin telah azan, kemudian para sahabat menunggu Rasulullah, Rasulullah enggak keluar-keluar untuk mengimami mereka salat Isya sampai setengah malam, baru Rasulullah keluar dan melaksanakan salat Isya. Jadi sebagaimana yang dilakukan di masjid kita, kita menunda salat Isya walaupun azannya tetap kita kumandangkan pada waktunya, insyaallah. Karena kondisi masjid kita adalah masjid yang berada di tengah masyarakat. Adapun jika seandainya jamaah yang hendak didirikan tersebut tidak di tengah masyarakat, atau sebagaimana kondisi yang ada di dalam hadis, di tengah padang pasir, maka janganlah seorang muadzin azan kecuali apabila benar-benar telah dekat hendak melaksanakan salatnya. Wallahu ta'ala. Kemudian faedah selanjutnya, dan ini adalah permasalahan gaib yang wajib kita mengimaninya, bahwasannya terik panas dia berasal dari uapnya jahannam. Uapnya jahannam. Kalau seandainya uap jahannam bisa begitu panasnya memanaskan bumi, bagaimana dengan apinya? Na'udzubillah. Bagaimana dengan apinya? Hadis selanjutnya, hadis nomor 630. قال حدثنا محمد
ibn Yusuf. Qala haddathana Sufyan an Khalid al-Hadza an Abi Qilabah an Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala an. Qala ata rajulan an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuridan as-safar. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. Telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang laki-laki yang hendak melakukan perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu keluar maka azanlah kamu dan mendirikanlah qamat dan hendaklah mengimami kamu yang paling besar di antara keduamu. Kita telah terangkan makna hadis, hendaklah mengazani di antara yang mengimami di antara kamu yang paling besar, yang paling tua di antara keduamu. Maknanya di sini apabila dua orang tersebut sama dari sisi qiraahnya, qiraah Qur'annya dan dari sisi ilmunya dengan sunnah. Hadis nomor 631. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك. رضي الله تعالى عنه أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظننا أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. حديث dari sahabat yang mulia Malik bin Huwairits, sebagaimana yang pernah kita baca pada pertemuan sebelumnya, beliau berkata, kami mendatangi Nabi dan kami adalah sekumpulan pemuda yang sebaya. Jadi utusan dari kabilahnya, para pemuda-pemuda yang sebaya datang menemui Rasulullah untuk belajar, untuk ilmu. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 يَوْمًا وَلَيْلَةً. Kami berada di sisi Nabi selama 20 hari dan malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang penyayang dan lembut. Falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana. Tatkala beliau mengetahui kami telah menginginkan keluarga kami. Aw qad ishtaqna, atau kami telah rindu. Sa'alana amman tarakna ba'dana. Beliau bertanya kepada kami mengenai orang-orang yang telah kami tinggal. Lihat, perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nabi yang penyantun, nabi yang penyayang. Tatkala datang menuntut ilmu kepada beliau beberapa orang pemuda, beliau tanya bagaimana keluarganya yang ditinggal, bagaimana kondisi mereka. Subhanallah, ini perhatian. Perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang perhatian tersebut lebih mahal daripada pemberian. Bahkan lebih sering perhatian lebih mahal daripada pemberian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya bagaimana keluargamu? Bagaimana kondisi mereka? Fa akhbarnah, maka kami beritakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah perintahkan mereka untuk pulang. Kata Rasulullah, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kamu ke keluargamu. Fa aqimu fihim wa 'allimuhum. Dan bermukimlah kamu di tengah mereka dan ajarkanlah mereka. Wa muruhum, dan perintahkan mereka. Perintahkan apa? Rasulullah menyebutkan beberapa hal yang saya hafal atau saya tidak hafal. Kemudian kata Rasulullah, wasallu kama raaitumuni usalli, dan salatlah kamu
sebagaimana kamu melihat saya salat. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wa li ummikum akbarukum. Apabila telah datang waktu salat, maka hendaklah azan salat seorang di antara kamu dan hendaklah mengimami yang paling besar di antaramu. Faedah-faedah hadis ini telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan faedah-faedah yang diambil di dalam hadis ini, di antaranya yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat sebagaimana kamu melihat saya salat. Di antara faedah juga yaitu Rasulullah perintahkan mereka untuk dakwah di kampung mereka. Dakwah di tengah kampung mereka. Berarti diambil pemahaman bahwasanya dakwah tersebut tidak mesti harus keluar. Tidak mesti harus khuruj. Kata Rasulullah, pulang. Irji'u ila ahlikum faqimu fihim. Pulang dan bermukimlah kamu di antara mereka. Di dakwah ma'asyiral muslimin tidak harus berpergian. Tapi kita berdakwah, mendakwahi kita, diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat di tengah kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, yundiru qawmahum idha raja'u ilayhim. Supaya mereka memperingatkan kaum mereka tatkala mereka kembali kepada mereka. Dan surah Taubah. Jadi mereka dakwah di saat mereka kembali ke kampung mereka. Berarti dakwah tersebut tidak mesti harus berpergian, tapi menetap. Berdakwah kemudian membina. Membina. Bukan cuma dakwah habis itu ditinggal. Pergi lagi pindah ke kampung sebelah. Tidak, tapi bina di sana. Kemudian faedah yang selanjutnya yang pernah yang sudah kita sampaikan juga. Tidak boleh seseorang untuk meninggalkan keluarganya tanpa udzur-udzur yang disyariatkan. Di sini beberapa orang sahabat meninggalkan keluarganya karena apa? Karena menuntut ilmu. Untuk apa? Supaya bisa dakwah. Kemudian Rasulullah perintahkan mereka untuk pulang. 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 Karena keluargamu juga memiliki hak atas dirimu. Nah, orang yang berilmu pergi menuntut ilmu yang tujuannya untuk bisa berdakwah, Rasulullah perintahkan mereka pulang. Bagaimana halnya dengan orang yang tidak berilmu kemudian pergi berdakwah, kemudian meninggalkan keluarga. Na'udzubillah. Jatuh di atas kegelapan, di atas kegelapan. Perhatikan hadis ini ma'asyiral muslimin dan dia sangat penting. Kemudian kata Rasulullah, "Fasallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat semasa beliau hidup berapa kali? Ratusan, mungkin ribuan kali. Berapa orang sahabat yang melihatnya? Ratusan, mungkin ribuan. Berarti sudah barang tentu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat sangat sangat banyak sekali. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, hadis-hadis mengenai salat begitu banyaknya, berapa hadis mengenai salat yang telah kita ketahui? Makanya kita butuh untuk belajar dan terus belajar. Rasulullah hadis tatkala Rasulullah takbir, tahukah kita? Hadis tatkala Rasulullah sujud, bagaimana tangan beliau, tahukah kita? Ini yang perlu kita belajar untuk kita bisa mendakwahinya. Wallahu ta'ala alam. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau seandainya tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum kita mengetahui dengan benar, maka sebenarnya dan sepantasnya belum layak untuk berdakwah. Belum layak untuk berdakwah. Belum layak untuk berdakwah. Sahabat yang diperintahkan dakwah di sini sudah tahu bagaimana cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan juru dakwah pada zaman sekarang? Wallahu musta'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita dari kitab Sahihul Bukhari. Dan sebelum kita tutup, kita membahas beberapa pembahasan mengenai siam. Walaupun kajian ini murajaah bagi sebagian di antara kita, tapi butuh kita untuk mengulang-ulanginya berkaitan dengan kondisi kita pada bulan Ramadan dan banyaknya pertanyaan yang sampai kepada saya baik melalui SMS maupun telepon. Maka saya butuh untuk menerangkan kepada kita semua mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan puasa atau dengan saum. Sebelumnya saya nasihati untuk membaca kitab-kitab, buku-buku hadis
yang bermanfaat, yang berdiri dalam hadis yang sahih, yang berkaitan dengan saum. Di antaranya buku mengenai saum yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan, yang dalam edisi terjemahannya berjudul Tuntunan Puasa Rasulullah SAW. Tuntunan saum atau sifat saum Nabi SAW. Pada pertemuan sebelumnya, ma'asyiral muslimin, kita telah membahas mengenai bagaimana mengetahui masuknya bulan Ramadan. Kemudian bagaimana kita memulai ibadah saum dalam keseharian kita. Kita juga telah membahas mengenai siwak, menggosok gigi, dan mengenai fidyah. Selanjutnya kita akan membahas pada hari ini insyaallah mengenai musafir. Musafir. Seorang yang musafir, mana yang lebih afdol baginya, berpuasa atau tidak? Sebelum kita membahas mengenai musafir, siapa yang dikatakan musafir? Kapan seseorang disebut musafir? Di situ terdapat khilafiyah para ulama. Bahkan di sana lahir lebih daripada 20 pendapat mengenai musafir itu siapa. Dan yang rajih wallahu ta'ala alam, bahwasanya musafir tersebut yaitu seseorang yang melakukan perjalanan apabila dia telah keluar dari kotanya secara uruf. Secara uruf, secara penilaian masyarakat setempat, maka dia telah dinyatakan musafir. Jadi jarak, tidak ada jarak tertentu dan tidak ada batas lama tertentu. Selama dia musafir, maka dia dikatakan musafir. Kalau di negeri kita, di sini ke Bulian. Itu Bulian udah di luar Jambi apa udah di dalam? Menurut uruf masyarakat setempat. Udah di luar Jambi apa sudah di dalam? Saya nggak tahu, saya nggak orang Jambi. Kalau ke Sengeti, masih Jambi ya, masih dalam Jambi. Bulian sudah musafir apa enggak dalam huruf kita? Banyak enggak orang yang bolak-balik pagi hari pergi ke Bulian, sorenya balik ke Jambi? Banyak ya. Kesimpulannya dia dikembalikan kepada huruf. Huruf. Kalau seandainya huruf, tanggapan masyarakat, Bulian sudah di luar Jambi, seseorang sudah dikatakan keluar dari Jambi dan pergi ke Bulian, maka dia begitu sampai di Bulian, dia sudah dinyatakan musafir. Nyatakan musafir, boleh menjamak salatnya tidak berpuasa. Padahal dari Jambi ke Bulian berapa lama? Satu jam. Tapi kalau seandainya contohnya di Jakarta, dari pojok Jakarta ke ujung Jakarta, itu berapa jam? Bisa 3-4 jam. Apalagi kalau macet, bisa seharian. Nah, tapi dalam uruf masyarakat sana, itu belum dikatakan musafir. Belum dinyatakan musafir. Jakarta ke Bogor, belum musafir. Dia dikembalikan kepada uruf. Rasulullah SAW, beliau berangkat dari rumah beliau di Masjid Nabawi, begitu sampai Dhul Hulaifah atau Bir Ali, beliau sudah menjamak dan mengqasar salat di Masjid Dhul Hulaifah. Karena pada uruf masa tersebut, Dhul Hulaifah atau Bir Ali sudah berada di luar kota Madinah. Pada zaman sekarang, enggak lagi. Pakai mobil, 1/4 jam sampai di Bir Ali. Itu pun karena jalannya muter. 1/4 jam sampai ke Bir Ali. Makanya pada zaman sekarang para ulama berfatwa Bir Ali tidak lagi di luar kota Madinah. Dan sudah termasuk dalam kota Madinah. Jadi dia dikembalikan kepada uruf. Pernah suatu hari, sahabat yang mulia Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "A'asumu fi safar?" Ya Rasulullah, bolehkah saya berpuasa tatkala saya melakukan perjalanan? Tatkala saya musafir, kata Rasulullah, sum in syi't wa aftir in syi't. Silakan berpuasa dan silakan tidak. Berarti di sini terdapat pilihan. Hadis sahih Bukhari Muslim. Terdapat pilihan, boleh puasa
Boleh tidak? Kemudian hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih. Sungguhnya Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah mencintai didatangi keringanannya, diambil pemberiannya, keringanannya, sebagaimana Allah membenci didatangi kemaksiatannya. Jadi Allah cinta ruhsahnya diterima, diambil, sebagaimana Allah benci apa yang dia larang dilakukan. Berarti kalau seandainya kita membaca ini hadis, terdapat kesimpulan bahwasanya tidak berpuasa di saat musafir dia lebih afdal. Kalau hadis yang pertama, pilihan. Kalau hadis yang kedua, tidak berpuasa lebih afdal. Walaupun dekat, ya, walaupun dekat. Walaupun pakai pesawat, ya, walaupun pakai pesawat. Walaupun pakai kereta api, ya, walaupun pakai kereta api. Bahkan walaupun pakai kapal api, pakai kapal, lebih tidak terasa. Kan demikian? Lalu bagaimana kesimpulannya, ma'asyiral muslimin? Apa hukum seseorang yang musafir? Mana yang lebih baik bagi dia, berpuasa atau tidak? Pernah suatu hari, dalam hadis yang sahih juga, tatkala di saat terik panas, ada salah seorang sahabat yang berpuasa lalu dia pingsan di saat terik panas. Melihat sahabat tersebut pingsan, kata Rasulullah, "Laisa minal birr as-siyamu fis safar." Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, tidaklah termasuk daripada kebaikan berpuasa di tengah perjalanan. Tidak termasuk kebaikan. Berarti bagaimana? Sudah tiga hadis. Hadis yang pertama, pilihan. Hadis yang kedua, tidak berpuasa lebih afdal. Hadis yang ketiga, tidak baik berpuasa. Kesimpulan ketiga hadis tersebut digabung. Allah Ta'ala alam bahwasanya dibolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa di saat dia musafir, jika seandainya dia memenuhi dua syarat. Memenuhi dua syarat. Tidak susah. Puasanya. Syarat yang kedua, tidak susah membayar puasanya. Maksudnya bagaimana, ma'asyiral muslimin? Maksudnya kalau seandainya perjalanan dia adalah perjalanan yang melelahkan. Perjalanan yang melelahkan. Di tengah terik, udara panas, polusi udara. Perjalanannya melelahkan, kondisi dia sakit. Maka sebaiknya dia tidak berpuasa. Bahkan berpuasa pada saat tersebut bisa berbuat menjatuhkan dia kepada kejelekan, sesuatu yang dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan suatu kebaikan. Jika seandainya perjalanannya adalah perjalanan yang susah. Yang kedua, jika seandainya dia tidak susah di dalam membayar hutang puasanya. Jika seandainya seorang supir, kerja sehari-harian dia supir keluar kota, supir bis umpamanya. Dia cuma libur pada bulan puasa. Kemudian pada saat bulan puasa tersebut dia mau safar juga, pulang kampung. Di situ dia melihat kalau seandainya dia tidak berpuasa pada
saat tersebut, maka nanti dia membayar puasanya susah. Karena dia bakalan musafir terus di luar Ramadan. Makanya ma'asyur muslimin, dua hal inilah yang menjadi pertimbangan buat kita. Dan apabila dua persyaratan tersebut tidak ada, maka kita boleh berpuasa dan boleh juga tidak berpuasa. Sebagaimana perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, kanu yarawna annahu man wajada quwatan fasama fahasan, wa man wajada da'fan faaftara fahasan. Mereka melihat, itu para sahabat, barang siapa yang ada kekuatan maka dia berpuasa, maka itu baik. Dan siapa yang lemah, dia tidak berpuasa, maka itu juga baik. Wallahu a'lam. Ini masalah musafir. Yang kedua, masalah si sakit, orang yang sakit. Apa batasan sakit yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyam ukhra. Orang siapa yang sakit atau berada dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa dan dia membayar puasanya pada hari-hari yang lain. Nah, batasan sakit itu gimana? Apakah tangannya tergores sedikit sama luka terus, aduh saya sakit, lalu buka? Bukan. Pilek sedikit, lalu dia buka? Bukan. Sakitnya bagaimana? Sakit yang dimaksud di sini, yaitu apabila dia tetap berpuasa akan menambah mudarat. Ini ikatan atau definisi sakitnya di sini. Menambah mudarat buat dirinya, atau menambah penyakit buat dirinya, atau yang ketiga, bisa menyebabkan tertundanya kesembuhannya. Bisa memperatkan dirinya. Jadi kalau seandainya dia sakit, dia tetap puasa, dia akan bisa tambah sakit. Dia bisa tambah sakit. Maka sebaiknya dia tidak berpuasa. Atau seorang kalau seandainya dia tidak berpuasa, bisa tertunda kesembuhannya. Contoh, seseorang yang lagi rutin makan obat, gak boleh berhenti. Maaf, ada sebagian penyakit yang dia harus minum obatnya tepat waktu. Kalau hari ini dia minum jam 12 siang, besok dia harus minumnya jam 12 siang. Kebetulan berpapasan dengan bulan Ramadan. Maka pada orang tersebut, wallahu ta'ala alam, dibolehkan dia untuk tidak berpuasa. Dan dia nanti membayar puasanya. Karena di sini akan menunda kesembuhan buat dirinya, wallahu a'lam. Ini permasalahan mengenai orang yang sakit. Adapun permasalahan salat tarawih, dan ini yang paling sering pertanyaan yang sampai kepada saya, ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwasanya sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, ada yang berpendapat dengan pendapat yang salah. Mereka mengatakan bahwasanya salat tarawih cuma disyariatkan 3 kali saja, enggak boleh tiap malam. Ada yang berpendapat demikian. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma melaksanakannya 3 kali. Bahkan Rasulullah cuma 2 kali berjamaah. Kita jawab, itu tidak benar. Itu tidak benar. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tertera dalam hadis yang banyak, bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih pada malam-malam bulan Ramadan, dan mereka pada awalnya mendirikannya dengan berkelompok-kelompok. Satu kelompok 6 orang jemaahnya, satu kelompok 10 orang, satu kelompok demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkala melihat mereka, qad ahsanu. Sungguh mereka telah berbuat baik. Dalam satu riwayat, qad asabu. Mereka telah benar. Berarti hukum berjamaah salat tarawih diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan setiap malam, dan dia bukanlah bid'ah. Dan dia bukanlah bid'ah. Wallahu a'lam. Kemudian, kalau seandainya saya bertanya, siapakah manusia yang paling tahu salat tarawihnya Rasulullah?
Siapakah manusia yang paling tahu salat tarawihnya Rasulullah? Kita telah terangkan tadi Rasulullah salat tarawihnya berapa? Rasulullah salat tarawihnya berjamaah dengan para sahabat secara umum berapa kali? Dua kali. Berarti sisanya Rasulullah salat di mana? Di rumah. Berarti manusia yang paling tahu salat tarawih Rasulullah adalah istri-istri beliau. Namanya saja orang rumah. Istri orang rumah. Yang paling tahu istri Rasulullah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Awana, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan imam lain Imam Malik, kata Rasulullah, kata Aisyah, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat baik pada bulan Ramadan, berarti salat tarawih. Ataupun di luar bulan Ramadan, berarti salat tahajud. Lebih daripada 11 rakaat. Lebih daripada 11 rakaat. Masya Allah. Ini hadis sahih. Bukhari, Muslim, Abu Awana, Abu Dawud, Tirmizi, Imam Malik, Imam Baihaqi, Imam Ahmad. Masya Allah. Hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat lebih daripada 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Sahabat yang pernah salat bersama Rasulullah salat tarawih tersebut, di antaranya Jabir radhiyallahu taala an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan 8 rakaat wa autar. Rasulullah salat pada bulan Ramadan bersama kami 8 rakaat, kemudian beliau witir. Beliau witir. Akan tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat, banyak kaum muslimin yang melaksanakan salat tarawih lebih daripada 11 rakaat. Bahkan di Mekah dan di Madinah. Dan kita pengikut Nabi dan bukan pengikut orang Mekah dan pengikut orang Madinah. Di Mekah dan Madinah. Di antara mereka, mereka berlandaskan dan mayoritas dalil mereka yaitu Umar bin Khattab memerintahkan salat sebanyak 20 rakaat. 20 rakaat. Dan para ulama dari kalangan Ahlul Hadis, mereka telah meneliti dan mentelaah bahwasanya seluruh hadis-hadis yang menceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an memerintahkan salat tarawih lebih daripada 11 rakaat, semuanya adalah lemah. Semuanya adalah hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih. Bukan hadis yang sahih, bahkan hadis yang sahih yang bersumber dari Umar bin Khattab itu sendiri, yaitu beliau memerintahkan salat tarawih dengan 11 rakaat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Dan hadis ini adalah hadis yang sanadnya sahih. Dari Sa'id ibn Yazid radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Amara Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamim Ad-Dari an yaquma lin-nas bi 11 rakaat." Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari mengimami manusia 11 rakaat. Ini yang sahih. Bahkan pendapat para ulama mengenai salat tarawih ini bukan cuma 20 saja. Ada yang berpendapat 41 rakaat. 41. Ada yang berpendapat 36 rakaat. Ada yang berpendapat 34. Ada yang berpendapat 28. Ada yang 24. Ada yang 20. Ada yang 16. Banyak pendapat. Dan cukuplah hadis yang sahih, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seafdal-afdalnya salat bukan yang paling banyak rakaatnya, akan tetapi adalah yang paling lama berdirinya dan paling khusyuk dalam salatnya. Makanya kalau seandainya kita melihat dalam kenyataan, mana yang paling lama berdirinya, salat yang 11 rakaat dengan salat yang 20 rakaat di negeri kita?
berdirinya maksud saya. Afdhalus shalatul qunut, kata Rasulullah. Seafdal-afdalnya salat adalah yang paling lama berdirinya, baca Al-Fatihahnya tenang, baca suratnya tenang. Ini yang afdal. Daripada salat 20 rakaat Al-Fatihahnya setengah nafas, Qul huwallahu ahadnya setengah nafas. Jadi satu nafas semuanya. Masya Allah. Tanpa ada tuma'nina, tanpa ada tartil, tajwid di dalam membacanya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang salat dengan tanpa tuma'ninah, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, kemudian kata Rasulullah, salat lagi. Salat lagi. Fa innaka lam tusalli. Engkau belum salat. Nah, bayangkan kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup pada zaman sekarang ini dan melihat masjid-masjid yang melaksanakan salat 20 rakaat di negeri kita, maka mungkin disuruh ulang kembali. Belum salat. Sallu fa innakum lam tusallu. Salat, kamu belum salat. Tidak ada tuma'nina, tidak ada khusyuk. Alhamdulillah. Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwasanya Imam Syafi'i sebagaimana yang dinukil oleh pengarang kitab Al-Muzani dalam mukhtasarnya, bahwasanya Imam Syafi'i mendhaifkan hadis salat malam, salat tarawih 20 rakaat. Imam At-Tirmidzi memberikan secara isyarat di dalam kitabnya Sunan, wa ruwiya an Ali wa Umar wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan, kata-kata diriwayatkan, litad'if. Dalam ilmu hadis, apabila ada sigat majhul maka maknanya tad'if, lemah, diriwayatkan. Makanya zaman sekarang mengaku bermadhab Syafi'i sementara mereka tidak kenal dengan apa itu mazhab Syafi'i itu sendiri. Terakhir, salah satu sunnah yang saya belum lihat hidup di masjid kita ini, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah tempelkan pada tahun yang lalu di Mading, tapi kayaknya sampai sekarang pun masih saya belum mendengar atau melihat seorang yang mengamalkannya kecuali hanya beberapa orang sekali. Sunnah yang belum hidup di masjid kita ini musibah. Kita khawatir ada sunnah yang tidak hidup di sini akan lahir bid'ah yang hidup. Karena apabila suatu tempat sunnah hidup, maka bid'ah akan mati. Apabila ada bid'ah yang mati, sunnah akan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai melaksanakan salat witir, maka beliau membaca doa. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh, Rabbil Malaikati Warruh. Semoga nanti ada ikhwan yang berkenan untuk menulisnya dan menempelnya di mading. Dan Rasulullah yajharu bihi sauta. Rasulullah meninggikan suaranya. Di sunnah, begitu selesai salam, witir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah membaca dengan suara yang ditinggikan. Subhanan malikil kudus, subhanan malikil kudus, subhanan malikil kudus, rabbil malaikati warruh. Dan tidak dengan berjamaah. Dan dengan tidak berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya tutup kajian kita, di sini saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Para salafus salih rahimahumullah, sebenarnya para salafus salih apabila datang bulan Ramadan, mereka memberhentikan majlis-majlis hadis dan mereka sibuk dengan membaca Al-Quran. Itu yang sebenarnya dilakukan oleh sebagian para salaf, di antaranya Imam Ahmad dan imam-imam lainnya. Begitu datang bulan Ramadan, mereka memfokuskan diri dengan Al-Quran. Tapi karena melihat hajat kita kepada ilmu di sini besar, maka kita tetap melaksanakan kajian-kajian kita
dan kita mengingatkan diri kita sendiri dan ikhwan semua untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Di antara dalil yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, bukankah Allah memilih bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran? Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang kami turunkan padanya Al-Quran. Dari sekian bulan Allah pilih Ramadan untuk Allah turunkan Al-Quran padanya. Dari sekian bulan Allah mengutus malaikat Jibril untuk merajah Al-Quran, menyimak bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, bacalah dan perbanyaklah membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan yakinilah, sadarilah dengan sesadar-sadarnya, di saat kita membaca Al-Quran, maka pada saat tersebutlah kita naik di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Rasulullah bersabda bahwasanya kedudukan seseorang dalam surga selama sepanjang dia membaca Al-Quran. Jadi begitu dia ditakdirkan masuk ke dalam surga, maka dia akan naik terus ke tingkat yang di atas. Apa yang menyebabkan dia naik? Yaitu bacaan Al-Qurannya. Sampai dia berhenti membaca Al-Quran di dunia, maka berhentilah dia di ketinggian tersebut, dan disitulah dia akan masuk ke dalam surga tersebut. Jadi ibaratnya seperti liftnya. Jadi yang penaiknya itu bacaan Al-Qur'annya. Makin lama dia membaca Al-Qur'an di dalam kehidupan dunia ini, maka makin tinggi dia, makin tinggi dia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita menginginkan ketinggian kedudukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, saya menganjurkan juga untuk kita selalu belajar dan belajar dan mempelajari Al-Quran. Mempelajari membaca Al-Quran. Mempelajari maknanya. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Seseorang yang mahir dengan Al-Quran. Mahir, alim, berilmu. Mahir membacanya, mahir maknanya. Dia akan bersama malaikat yang baik dan suci. Baik dan mulia. Kemana dia berjalan, malaikat mengiringinya. Untuk apa? Untuk mendoakannya. Untuk apa? Untuk beristighfar buatnya. Ya Allah, ampunkanlah hambamu ini. Ya Allah, ampunkanlah hambamu yang mahir dengan Al-Quran ini. Ya Allah, subhanallah. Tatkala dia berbuat dosa, malaikat berebutan meminta ampun kepada Allah buat dosanya tersebut. Sehingga berjalanlah dia di atas permukaan bumi tanpa ada dosa, kecuali malaikat telah minta ampun buat dirinya. Allahu Akbar. Namanya hidup tentu banyak dosa. Tapi dosa kita bisa dihapuskan oleh Allah karena istighfarnya. Karena istighfarnya para malaikat-malaikat, hamba-hamba yang suci. Yang meminta ampun kepada Allah bukan hamba yang berdosa pula. Tidak, tapi malaikat. Yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tidak berdurhaka kepada Allah. Tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemana dia berjalan, malaikat mendoakan, ya Allah, ampunkanlah hambamu fulan karena dia mahir dengan Al-Qur'an. Ya Allah, ampunkanlah. Subhanallah. Ini keutamaan kita mempelajari Al-Qur'an. Maka pelajari Al-Qur'an. Pelajari kandungannya dan pelajari membacanya. Apa nanti kita jawab di hadapan Allah, wahai fulan, engkau begitu alim dengan dunia, begitu mahir dengan perdagangan, begitu pintar berjualan, begitu alim berilmu dalam ilmu perkantoran, tapi engkau dalam baca Al-Quran, engkau tidak ada apa-apanya. Tapi matamu tidak pernah membaca ayat-ayatku dari awal sampai akhirnya. Masyarakat muslimin, zaman dahulu anak-anak kecil hafal Quran. Zaman sekarang, jangankan untuk menghafal Al-Quran dari awal sampai akhir, mungkin banyak di antara kita yang sudah berusia 40-50 tapi enggak pernah mengkhatamkan Al-Quran. Bagaimana kita mengaku Al-Quran petunjuk buat kita, imam buat kita, sementara kita tidak pernah membacanya?
perbanyaklah membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan perbanyak juga untuk membaca maknanya, menghayatinya, mengamalkannya. Tadi kita telah menyinggung sedikit mengenai jahannam. Di sini di akhir majlis kita akan berbicara sedikit mengenai jahannam. Di dalam surat Al-Muluk atau surat Tabarak, Allah bercerita mengenai jahannam. Allah bercerita mengenai neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Muluk. Ayat yang ketujuh. Kata Allah, "Wa idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur." Apabila mereka dilemparkan di dalamnya, dilemparkan ke dalam neraka jahannam, "Sami'u laha shahiqan," maka mereka akan mendengar syahiq. Syahiq itu suara yang besar. "Wa hiya tafur," dan dia menyala-nyala. Jadi neraka, ma'asyiral muslimin, api yang mengeluarkan suara yang dahsyat. Pernah kita melihat kebakaran? Mungkin kita mendengar suara, tapi mungkin bukan suara api. Tapi suara apa? Suara barang-barang yang terbakar, meletup-meletup. Bukankah demikian, Bapak-bapak? Ya, meletup. Tapi pada hari kiamat, api neraka mengeluarkan suara yang dahsyatnya. Neraka marah, dan benar dia marah. Dia marah kepada penghuninya. Neraka marah dengan kejamnya. Bahkan saking kejamnya neraka, dia makan sebagian lainnya daripada tubuhnya sendiri. Saking dahsyatnya, ganasnya neraka. Kata Allah pada ayat selanjutnya, "Takadu tamayyazu minal ghayr." Hampir saja neraka jahannam tersebut pecah. Disebabkan karena marah. Allahu Akbar. Ibarat manusia saking marah mendidih, hampir saja tubuhnya pecah. Orang kalau terlalu marah bisa meninggal di tempat, bisa pingsan. Enggak tertampung emosinya oleh dirinya. Begitu juga dengan neraka jahannam, saking besarnya emosinya, marahnya, dahsyatnya, ganasnya, hampir saja dia pecah. Takadu tamayyazu minal ghayr. Hampir saja dia pecah, meletus karena marah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Tatkala dilemparkan ke dalam neraka tersebut sekelompok manusia, maka penjaga-penjaga neraka bertanya kepada mereka, "Alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang kepada kalian orang-orang yang memberikan peringatan?" Jadi malaikat pun marah. Bukankah telah sampai kepada peringatan? Ya, betul, telah sampai kepada kita peringatan. Allah telah mengutus Rasul. Allah telah menurunkan Al-Quran. Tapi kita yang berpaling daripada ajaran Rasul. Kita yang selalu melupakan Al-Quran. Penghuni neraka akan mengaku pada hari kiamat. Walaupun sebagian penghuni dunia tidak mengaku pada saat sekarang ini. Penghuni neraka nanti akan mengaku. Orang-orang yang enggan dan membangkang di dunia akan mengaku nanti di akhirat. Di dalam neraka. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Mereka berkata, benar, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, akan tapi kami yang mendustainya. Kami yang mendustainya. Kami tidak mau beriman, kami tidak mau taat. Kami tidak mau tunduk, padahal telah datang masanya buat hati kami tunduk kepadanya. Allah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Bukankah telah sampai masanya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk mengingat Allah? Belum tak sampai masanya, wahai hati. Kita katakan pada diri kita, bukankah telah sampai masanya? Belum, sudah sampai. Cuma hati kita yang masih beku, dibekukan oleh kemaksiatan.
dibekukan karena kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwasanya diri kita hamba yang diciptakan untuk dikembalikan dan untuk diminta pertanggungjawaban. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Dan kami berkata, tidaklah Allah menurunkan sesuatu apapun, sungguh kamu berada dalam kesesatan yang besar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, penghuni neraka akan berkata, law kunna nasma'u aw na'qil. Kalaulah seandainya dahulu kami mendengar dan kami berakal. Nasma' aw na'qil. Kalaulah seandainya dahulu kami mendengar dan kami berakal, maka niscaya kami tidak akan termasuk daripada penghuni neraka yang menyala-nyala. Lihat, di sini mereka menafikan penglihat, pendengaran, dan menafikan akal. Karena pendengaran dan akal adalah alat untuk memahami hidayah, petunjuk. Apabila telinga tidak lagi mendengar petunjuk, hati tidak mau lagi dipergunakan untuk memahami perkataan Allah, maka sudah barang tentu seorang hamba akan jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Faqalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Subhanallah. Maka mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mengakui dosa-dosa mereka. Semuanya mengakui dosa. Semua manusia, semua makhluk, tatkala mereka dibangkitkan pada hari kiamat nantinya, mereka akan menyesal. Semuanya menyesal. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah demi jiwa yang lawamah, yang akan menghina, menyesal. Orang-orang yang beriman, yang melakukan amal saleh, nanti di akhirat mereka menyesal. Menyesal kenapa? Aduhai, seandainya saya dahulu hidup menambah lagi ketaatan saya. Allahu Akbar. Kalau seandainya orang yang taat saja di dunia ini menyesal, bagaimana halnya dengan orang yang berbuat dosa siang dan malam? Dia akan menyesal. Orang yang taat saja menyesal, ya Allah, kalau seandainya dahulu saya hidup, saya lebih taat lagi. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka kecelakaanlah, terjungkirlah bagi orang-orang penghuni neraka yang menyala. Kemudian kata Allah menceritakan hamba-hamba yang dicintainya. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat ghaib, di saat tidak ada orang lain, di saat kesendirian. Takut kepada Allah di hadapan orang ramai, dia adalah kemuliaan. Tapi takut kepada Allah di saat dia sendirian, inilah pembeda antara orang-orang yang dicinta oleh Allah dan mana yang bukan. Inilah pembeda antara orang-orang yang dicintai Allah dan mana yang bukan. Seseorang yang ingat kepada Allah di tengah keramaian, dia adalah suatu kebaikan. Tapi ingat kepada Allah di saat kesendirian, menangis kepada Allah, maka itulah air mata yang kita berharap tidak akan berkumpul dengan uap neraka jahanam pada hari kiamat nantinya. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka mendapatkan ampunan. Ampunan yang pertama. Yang kedua, ajrun kabir, dan pahala yang besar. Pertama, ampunan, dosa mereka diampunkan. Ganjaran yang besar atas ketaatan mereka. Menunjukkan bahwasanya manusia walaupun bagaimana ibadahnya tetap berdosa. Dosanya diampunkan, ketaatannya diberikan ganjaran yang besar. Tatkala dia berbuat dosa pada hari kiamat, Allah tutup dosanya. Seorang hamba, sebagaimana tertera dalam hadis yang sahih, hadis kursi, tatkala dia berbuat dosa sembunyi-sembunyi di dunia, tidak ada manusia yang tahu. Tidak banyak manusia yang tahu. Kemudian nanti di hari akhirat, Allah panggil dia, wahai hambaku. Allah panggil dia. Antara dirinya dengan Allah, tidak ada makhluk yang tahu. Kemudian kata Allah, wahai hambaku, bukankah pada hari ini engkau berbuat dosa ini? Bukankah pada hari ini di saat engkau sendirian engkau berbuat dosa ini dan itu? Sang hamba mengaku, benar ya Allah, benar ya Allah. Kemudian kata Allah, wahai hambaku,
aku telah tutup dosamu di dunia dan aku ampunkan dosamu tersebut di akhirat. Allahu Akbar. Maka silakan engkau masuk ke dalam surga-Ku. Allahu Akbar. Kemudian, ma'asyiral muslimin, kata Allah pada ayat selanjutnya, wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Lihat, ayat yang sangat tajam sekali. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Silahkan engkau sirkan perkataanmu dan silahkan engkau jaharkan. Perkataanmu silahkan engkau kecilkan. Engkau bisikkan. Dan silahkan engkau ucapkan dengan terang-terang. Allah tahu itu semua perkataan. Kata Allah, innahu alim bidhatis sudur. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Jadi maknanya, jangankan perkataan, baik kecil maupun besar, yang ada dalam dada yang pun Allah tahu. Innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq. Wahuwa al-latiful khabir. Bukankah yang menciptakan dia mengetahui, dan dia maha halus dan maha berilmu, maha mengetahui. Jadi ma'asyiral muslimin, firman Allah ini, ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptai mengetahui? Ini haruslah selalu menjadi peringatan di setiap kita berbuat dosa dan kemaksiatan. Tatkala kita hendak berbuat dosa, ingat, ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan mengetahui? Ya, tidak ada tempat buat kita berbuat dosa di atas dunia ini kecuali Allah mengetahuinya. Karena dialah yang menciptakan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bermohon. Semoga Allah menuntun kita di dalam kehidupan yang sementara ini. Dan perbanyaklah sekali lagi, perbanyaklah membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan perbanyaklah berdoa di saat berpuasa, terlebih khusus di saat seseorang hamba berbuka. Karena Rasulullah bersabda, inna lis-shaim inda fitrihi da'watun la turad. Sungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab di saat dia berbuka. Maka perbanyaklah berdoa, minta diselamatkan dalam kehidupan yang sementara ini. Mintalah kecintaan yang hakiki, yaitu kecintaan Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan akhirnya saya sudahi, apabila ada yang benar dia berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, apabila ada yang salah dari diri saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.